Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We lost friends, we lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. Dalam sepekan, kehadiran film Avengers Endgame mengguncang dunia. Film sequel layar lebar itu telah dinantikan oleh jutaan orang di berbagai negara dan tak terkecuali Indonesia. Di negeri ini sendiri, pemutaran perdana Avengers Endgame dikabarkan dibuka dengan pendapatan sebesar 2,5 juta dolar US atau sekitar 35,2 miliar rupiah, sehingga menobatkannya sebagai film dengan opening day terbesar sepanjang sejarah. Maka adalah wajar jika sequel Avengers Infinity War ini mendapat jatah sekitar 1.700 layar dari total jumlah 1.800 layar bioskop di Indonesia. Hingga akhir pekan ini, euforia Avengers Endgame masih terus berlanjut. Berbagai sudut film cukup menarik untuk dibahas, mulai dari proses syuting, efek film, pemeran, hingga angka perolehan uang. Ada beberapa hal yang cukup membuat penasaran. Pertama adalah, berapa honor yang diperoleh para pemain film Avengers Endgame? Robert Downey Jr. alias Iron Man. Angka tepat gaji aktor senior ini di Avengers Endgame memang tidak diketahui. Tetapi jumlahnya pasti lebih tinggi dari 50 juta dolar Amerika Serikat atau 708 miliar rupiah. Acuannya adalah, jika bayaran senilai 708 miliar ia dapatkan saat membintangi Avengers 2018, maka bisa dipastikan bayaran Downey akan lebih besar dari film sebelumnya. Dikutip dari Hollywood Reporter, Downey Jr. pernah dibayar 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara 212 miliar rupiah, hanya untuk tampil sebagai cameo di film Spider-Man Homecoming di tahun 2017. Chris Evans alias Captain America. Menurut Business Insider, Evans menghasilkan 1 juta dolar Amerika Serikat atau 14 miliar untuk membintangi film pertamanya Captain America: The First Avenger pada tahun 2011. Bayaran itu tentu saja dinaikkan lagi saat Evans membintangi Avengers Endgame. Dikutip dari The Hollywood Reporter, aktor tampan itu diprediksi menghasilkan 15 juta dolar Amerika atau setara dengan 212 miliar rupiah untuk film ini. Jumlah tersebut sama dengan yang diperolehnya dari Captain America Civil War dan Avengers Infinity War 2018. Chris Hemsworth alias Thor. Di masa lalu, Hemsworth adalah aktor yang kurang dikenal saat membintangi film Thor pertama pada tahun 2011. Ia hanya mendapatkan bayaran 150.000 dolar Amerika atau setara dengan 212 juta rupiah. Namun karena kesuksesan filmnya, Hemsworth mendapatkan kenaikan gaji yang mengesankan. Untuk Avengers Endgame kali ini, aktor asal Australia itu mendapatkan honor 15 juta dolar Amerika Serikat atau 212 miliar rupiah. Menurut The Hollywood Reporter, bayaran itu merupakan jumlah yang sama seperti saat membintangi Thor Ragnarok dan Avengers Infinity War. Scarlett Johansson alias Black Widow. Besaran gaji Scarlett Johansson di Avengers Endgame tidak diketahui. Tetapi menurut Verity, aktris tersebut mendapat upah yang sama besar dengan kedua rekannya Chris Evans dan Chris Hemsworth saat membintangi Avengers Age of Ultron. Maka jika itu juga berlaku untuk Avengers Endgame, maka Scarlett diperkirakan mendapat 15 juta dolar Amerika Serikat atau 212 miliar rupiah. Namun ada kemungkinan bahwa honornya bisa lebih tinggi, mengingat The Hollywood Reporter pernah melaporkan bahwa gaji Johansson sekitar 2 kali lipat dari Hemsworth dan Evans. Jeremy Renner alias Hawkeye. Hawkeye atau Clint Barton tampil perdana di Avengers 2012. Menurut The Hollywood Reporter, Renner menghasilkan antara 2 juta hingga 3 juta dolar Amerika,
setara 28 miliar hingga 42 miliar untuk membintangi film tersebut. Sedangkan gajinya dalam Avengers Endgame tidak diketahui, tetapi bisa diprediksikan bahwa ia juga mendapatkan gaji sekitar 15 juta dolar US, setara dengan 212 miliar rupiah. Mark Ruffalo alias The Hulk. Based on data The Hollywood Reporter, Ruffalo menghasilkan uang antara 2 juta dolar Amerika hingga 3 juta dolar Amerika, setara 28 miliar hingga 42 miliar rupiah. Kemudian ia mendapat bayaran yang sama dengan kedua rekannya Chris Evans dan Chris Hemsworth di Avengers Infinity War. Gaji mereka saat itu adalah sejumlah 15 juta dolar Amerika atau 212 miliar rupiah. Lantas, jika tidak ada kenaikan gaji, maka Ruffalo diprediksi mendapat honor yang sama dengan jumlah sebelumnya. Amazing sih ya, apalagi kalau dirupiahin itu luar biasa. Mungkin kalau bagi mereka itu juga luar biasa, tapi kalau dirupiahin sangat luar biasa. Jadi ya worth it lah, karena filmnya juga keren sih. Pemain-pemain film action di sana kan juga aku sering lihat banyak yang injured, kakinya patah lah segala macam gitu. Jadi ya worth it lah ya mungkin kalau dibayar segitu gedenya. Kalau aku bilang dengan sequel yang menahun dan mereka bisa konstan jaga energi actingnya, jaga kualitas badannya apa segala macam, worth it kok untuk dibayar semahal itu gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita bisa ngelihat, hah gila mahal banget, tapi kita lihat balik lagi effort dia dari nol untuk bisa mendalami karakter itu kan gak gampang kan, untuk dia bisa menyatu terus ketika dia udah cut lepas dari lokasi syuting, you should have to back be yourself kan. Nah itu kan susah banget, jadi aku rasa sih sepadan sih karena hasilnya bagus banget, apalagi yang Avengers Endgame kan. Wah, aku nangis nonton itu 2 kali nangis. Seiring dengan nilai keuntungan yang meningkat, para pemeran ikut dibayar dengan kenaikan honor. Keuntungan dan bayaran dari Marvel Cinematic Universe kepada aktor-aktor ini otomatis membuat kekayaan mereka melonjak drastis. Penasaran tentang jumlah kekayaan para pemain Avengers Endgame ini? Selebritas yang coba merangkumnya. Lantas, siapakah pemain Avengers terkaya? Pada film pertamanya, Robert Downey Jr. hanya dibayar 7 miliar rupiah. Bayaran itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan honor sekarang yang menginjak angka 140 miliar dari total 8 film Marvel Cinematic Universe. Bayaran itu tentu belum termasuk keuntungan lainnya dari film-film yang ia perankan. Jika diprediksi, kekayaan Robert Downey Jr. sekarang adalah 4,2 triliun rupiah. Berikutnya adalah Scarlett Johansson, aktris berusia 34 tahun asal Amerika yang memerankan Black Widow. Ia diprediksi memiliki total kekayaan bersih sebesar 2,1 triliun rupiah. Jauh di atas rata-rata gaji orang dalam setahun, yang mendapatkan 950 juta rupiah dalam sehari. Maka tak heran jika Forbes memasukkannya ke dalam daftar aktris dengan bayaran tertinggi di dunia. Chris Hemsworth lahir dalam keluarga yang juga menekuni dunia seni peran. Aktor kelahiran Australia ini mulai dikenal karena perannya sebagai Dewa Petir, Thor. Sebagai salah satu pemeran utama dalam film franchise Marvel Cinematic Universe, dilaporkan bahwa kekayaan bersih miliknya saat ini mencapai 1,3 triliun rupiah. Beralih pada Chris Evans, sang Captain America yang merupakan Avenger pertama. Namun jika membicarakan kekayaan, ia bukanlah yang terkaya. Kekayaan bersihnya saat ini ditaksir sebesar 700 miliar rupiah. Bayarannya saat memerankan film Marvel The First Avenger Captain America hanya sebesar 4,2 miliar rupiah. Pada tahun 2012, dalam film sequel Avengers yang pertama, Chris mendapat bayaran sebesar 2,8 miliar hingga 4,2 miliar rupiah. Pemeran Hawkeye ini memulai perannya dalam Marvel Cinematic Universe sebagai aktor uncredited dalam film Thor pertama. Dalam film itu juga kita mulai mengenal karakter Clint Barton, seorang yang ahli dalam memanah. Berkat perannya, kekayaan bersih Jeremy Renner saat ini sama seperti Chris Evans, yaitu 700 miliar rupiah. Di antara aktor Avengers lainnya, hanya Don Cheadle lah yang memiliki karir akting terlama bersama Robert Downey Jr.
Aktor yang memerankan War Machine ini memulai karir aktingnya dari tahun 1980-an dan telah menjadi nominasi dalam berbagai ajang penghargaan film bergengsi dunia. Meski perannya tidak begitu besar dalam Marvel Cinematic Universe, namun dengan keterlibatannya sebagai War Machine yang memiliki kekayaan sebesar 500 miliar rupiah. Di antara 6 Avengers original lainnya, Hulk memiliki kekayaan bersih terendah. Hal tersebut dikarenakan Marvel hanya memiliki satu film Hulk dan saat itu pemerannya bukanlah Mark Ruffalo. Mark menggantikan Edward Norton sebagai Bruce Banner dalam film Avengers pertama. Meski begitu, kekayaan bersih yang ia dapatkan dari Marvel adalah sebesar 420 miliar rupiah. Pemeran Ant-Man ini hampir sama seperti Hulk. Ia berbicara tentang kekayaan. Adalah Paul Rudd yang dikenal sebagai aktor komedi dan termasuk sebagai aktor terbaru yang bergabung bersama Marvel Cinematic Universe. Diperkirakan kekayaan bersih yang dimiliki Paul Rudd saat ini adalah 420 miliar rupiah. Sebagai penutup bayaran fantastis kali ini adalah Brie Larson, aktris asal Amerika Serikat yang memerankan Captain Marvel dan memiliki film solo berjudul Captain Marvel. Aktris ini sudah mendalami dunia akting sejak masih kecil di tahun 90-an. Ia merupakan aktris terbaru setelah Paul Rudd yang bergabung bersama Marvel Cinematic Universe. Meski terbilang baru, hal tersebut tidak menghalanginya untuk masuk ke dalam jajaran pemeran film terkaya Avengers Endgame dengan kekayaan bersih senilai 140 miliar rupiah. Ya pemirsa, itulah honor dan kekayaan yang dimiliki para pemeran Avengers Endgame. Lalu andaikan Anda memilikinya, apa yang akan Anda lakukan dengan uang sebanyak itu? Jawab di dalam hati saja ya. Selamat siang.